Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita kurasi bacaan surah An-Nas dari Ibu Uni ya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin Ayo, au-nya apa nih? Qul a'u. Jadi jangan sampai menyambung. Qul a'u, a'u. Qul a'u, bukan qul a'u. Jangan disambung ya. Masih kelihatan nyambungnya itu. Latihannya begini. A'u, a'u, a'u. Jadi seperti dipisahkan tetapi tidak pisah. Qul a'udzu birabbin nas ya. Malikin nas. Bagus. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Jangan putus. Min syarril waswasil khannas, bukan min syarril waswas. Itu putus namanya, Bu. Jangan diputus seperti itu. Sambungkan saja, tapi disempurnakan matinya huruf. Min syarril waswas. Nah, kan nyambung dia, tidak putus. Mudah-mudahan difahami ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Huruf sonya kurang tebal. Huruf sonya kurang tebal. Dia berbaris so berbaris dhammah atau fathah, dia harus tebal. Dia masih tipis ibunya, belum tebal, dan itbaknya juga belum kelihatan. Itbak itu diangkatnya lidah pangkal ke langit-langit. So, si, su, 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 dia bisa jadi menebal. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, sudurin nas. Ya. Untuk langkah awal so-nya sudah bagus, Ibu. So udah bagus untuk langkah awal. Ya. Hanya kurang istilah dan itbaknya saja. Istilah itu maksudnya kurang tebal. Kurang tebal. Minal jinnati wan nas. Ya, bagus. Sadaqallahul 'alim. Ya, bagus ya. Barakallahu fiik.